Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para fans setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Kabar terbaru hari ini, Amanda Manopo dan Arya Saloka kerap kepergok mesra di belakang kamera hingga isu soal cinlok. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka semakin hari makin jadi omongan penikmat sinetron Ikatan Cinta. Bahkan tak jarang dua artis ini kerap dijodoh-jodohkan fans Ikatan Cinta lantaran terbawa peran di sinetron Ikatan Cinta. Dilansir dari Grid.id, seperti diketahui Ikatan Cinta bisa dibilang sinetron yang mendapat rating tinggi dan punya tempat di hati pecinta sinema drama televisi. Meskipun ada pula yang tak mengikuti jalan cerita, tetapi masyarakat banyak yang tahu tentang sinetron tersebut. Karena sinetron Ikatan Cinta jadi buah bibir di jagat maya, dan tak sedikit juga yang membawa cerita bak dunia nyata. Bukan hanya soal cerita sinetronnya, tetapi juga kehidupan pribadi pemain utama mereka Arya Saloka dan Amanda Manopo. Bisa dibilang, chemistry keduanya sangat berhasil terjalin di sinetron tersebut. Bahkan banyak penonton yang tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia sinetron. Hal itu terbukti dari banyaknya penyerang akun Instagram istri Arya Saloka yang datang dari para penggemar Ikatan Cinta. Mereka menyumpah serapahi agar rumah tangga Putri N dan Arya Saloka bubar agar Arya Saloka bisa bersama dengan Amanda Manopo seperti dalam sinetron. Iya, para penggemar sinetron Ikatan Cinta menjodoh-jodohkan Arya Saloka dan Amanda Manopo meski sudah di luar kamera. Sementara itu, Arya Saloka dan Amanda Manopo memang tampak akrab dan mesra meski di belakang kamera. Hal itu membuat Amanda Manopo dan Arya Saloka dituding menjalin hubungan cinta lokasi alias cinlok. Tudingan tersebut semakin kuat setelah terdengar kabar keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri N. Iya, beberapa waktu lalu pasangan sah ini digosipkan retak setelah diduga saling sindir di sosial media. Nama Amanda Manopo pun menjadi sasaran tudingan orang ketiga yang menyebabkan keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri N. Tentu hal itu membuat karir Amanda Manopo terancam, apalagi nama sang aktris tengah naik daun. Melihat adiknya dituding publik, kakak Amanda Manopo, Angelica Manopo sigap membantahnya. Angelica membantah sang adik terlibat cinlok dengan Arya Saloka dan menyebut kalau adiknya itu selalu profesional dalam bekerja. Enggak, cinlok. Amanda profesional sih. Menurut aku, setiap pemeran ada karismatiknya, bantah Angelica Manopo dilansir dari tayangan YouTube. Terlepas dari gosip miring tersebut, Angelica Manopo mengungkapkan rasa bangganya terhadap sang adik yang terlibat dalam sinetron Ikatan Cinta yang sukses. Puji Tuhan. Semakin lama semakin tahu. Dengar-dengar dapat rekor muri,
sinetron Ikatan Cinta. Aku bersyukur Manda ada di sinetron itu. Semoga terbaik itu, imbuh Angelica. Selain itu, jam tayang sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali berubah setelah Lebaran 2021. Aksi Aldebaran dan Andin dalam sinetron Ikatan Cinta akan tayang lebih awal dari saat Ramadan kemarin. Diketahui, sampai kini, sinetron Ikatan Cinta masih menjadi tayangan yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa di rumah. Betapa tidak, rating sinetron Ikatan Cinta yang tinggi dan tak tergoyahkan di puncak. Praktis, sinetron ini juga melambungkan seiring dengan popularitas pemerannya, sebut saja Amanda Manopo, Arya Saloka, Glencha Cisara, dan Evan Sander. Nah, setelah Lebaran, kelanjutan kisah sinetron Ikatan Cinta kali ini setiap hari pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, sinetron Ikatan Cinta selama bulan Ramadan ditayangkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di episode Ikatan Cinta sebelumnya, Andin menerima kabar bahagia bahwa dia mengandung anak Aldebaran. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.